satu tahun ya, iya, satu tahun berjalan. Pertemuan juga aku nggak langsung tukar HP, kontak gitu. Berjalan mencair aja, tersendirinya aja. Akhirnya saya ada kenyamanan antara saya. Insya Allah, kalau saya kan semua juga takdir ya. Saya juga tidak mau menginginkan seperti itu, tapi kan saya dipertemukan lagi. Mudah-mudahan ini jodoh yang baik buat saya, imam yang baik buat saya. Semua apa yang saya panjatkan doa semua, insya Allah ini dijawab. Intinya kan sebentar lagi bulan puasa. Kalau saya kan pasti kan kalau saya berdua jalan foto gandengan aja suka ada yang gosip nggak enakan. Kan kalau sudah memasuki bulan puasa kan kita sudah berkeluarga ya. Saya berintrospeksi diri aja, saya nggak perlu ngaper gimana, nggak perlu. Saya harus bisa apa yang kata orang begini-gini, saya harus bisa menunjukkan bahwa saya bisa langgeng. Anak-anak alhamdulillah senang, bahagia. Kalau dari Mas Padel sendiri pengen punya anak berapa? Gak pernah mantap sih Mas, tergantung dikasih sama Allah berapa. Bukan Allah ya Mas. Saya berdua selalu open ya, mau tentang HP, mau tentang apapun, saya selalu membuka. Handphone, sosial media, sosial media. Ya kan, kan HP itu kan, kan kita nggak tahu ya. Jadi passwordnya saya dengan passwordnya suami ya. Jadi aku open dan Mas Fadil juga open. Sama-sama ini, sama-sama sabar. Sama, pokoknya kan bisa aku bilang. Kita insya Allah sama-sama saling terbuka, saling open. Pokoknya apapun ya saya harus terbuka dan ini juga harus terbuka. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.